Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Haji Muhammad Yamin meminta pihak BPKPAD untuk mencek kembali dokumen lainnya terkait adanya setoran pihak ketiga yang diduga fiktif. Pihak DPRD Kota Banjarmasin meminta BPKPAD bisa segera mengecek dokumen lainnya, terutama dokumen yang sama pada bulan sebelumnya, dan berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan baik. Harapan itu disampaikan terkait adanya dugaan pemalsuan tanda tangan Kepala BPKPAD dan menemukan dua dokumen setoran pajak yang diduga fiktif atau palsu tepat di akhir tahun 2023 tadi. DPRD Banjarmasin meminta hal ini diselidiki dan BPKPAD bisa melakukan cek dokumen sebelumnya kalau ada ditemukan lagi untuk permasalahan yang sama. Ini juga menjadi suatu atensi bagi pihak BPKAD untuk mengkoreksi, karena ini bisa jadi terjadi juga di sebelum-sebelumnya ya, di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita berharap ini untuk dikoreksi kembali. Kalau memang ada praduga yang terjadi bahwa ada pemalsuan ini, untuk bisa disinkronkan dengan pihak terkait ataupun dengan pihak penyetor itu, apakah bisa ini diluruskan atau dimusyawarahkan. Kalau memang memungkinkan ini tidak bisa diselesaikan, maka mungkin dari pihak BPKAD kita berharap itu bisa dibawa ke tengah ya, atau disampaikan ke pihak yang berwajib ya. Berdasarkan informasi, pihak BPKPAD berencana akan melakukan pengecekan dokumen ke bulan sebelumnya untuk memastikan ada tidaknya dugaan pemalsuan tersebut. Rizna, Banjar TV.